tu, kembali semula dalam edisi vlog juga blog edisi kebun lokal. Okey, untuk hari ni kita nak sediakan ataupun kita nak buat proses molasses ataupun gula merah yang digunakan dalam EM ataupun efektif mikroorganisma. Jadi apa yang kita perlukan adalah satu boiler lah, boiler untuk kita nak panaskan air. Air yang saya dah isi dalam ni, ni dah start mendidih kan. Yang saya isi dalam ni adalah 2 liter dalam ni, dalam 2 liter. Kemudian kita perlu didihkan dia lah. Sebelum saya rekod video ni, saya dah didihkan dulu. Kemudian perlu gula merah. Disebabkan kita guna dalam 2 liter air, jadi bermaksud dalam angkaran saya lah eh, kita perlukan dalam, selalunya kalau satu paket ni dalam 500 kilo, dalam 500 gram. Jadi saya beli 4 paket, menjadikan 1 kilo, 2 kilo, 2 kilo lah, 2 kilo gula merah. Kemudian ini adalah gula pasir sebanyak 1 kilo. Kita akan campur je nanti. Saya akan dekatkan visual tu untuk korang nampaklah apa yang saya buat. Okey, tadi kita dah masukkan 1 kilo gula pasir putih. Lepas tu saya pun dah masukkan pack pertama sebanyak 500 gram gula merah ke dalam kita punya boiler ni. Jadi yang seterusnya kita kena letaklah. Jadi selalunya saya akan gaul dululah, gaul nak tengok dah hancur ke belum. Sebab kalau kita letak semua, nanti dia dah hancur ni means kita dah, dia punya dah tak ada rupa gula merah dengan gula pasir lah. Kita nak biar dia larut dalam sebatian air ni. Okay, jadi selalunya saya akan gaul-gaul. Sambil tu kalau pakai, yang mana pakai periuk, api tu besarkan je, tak ada masalah. Dia akan berwarna sedikit gelap lah, warna macam gula merah lah. Macam mana orang yang selalu buat kuih kan, kuih apam ke apa, selalu orang digunakan dalam kuih apam banyak. Apa gula merah ni banyak dalam pembuatan kuih dan kek kalau silap lah. Tapi untuk kali ni kita guna untuk pertanian dan juga untuk peternakan. Ni yang saya amalkan di kebun lokal lah. Okay, jadi bila tengokkan daripada larutan yang kita dah masukkan sebelum ni, ataupun gula merah dan juga gula pasir kita masuk ni, macam dah sebati. Jadi kita akan masukkan juga terus paket seterusnya lah. Kita nak habiskan semua paket-paket gula merah yang ada ni eh. Okey, kita akan masukkan, sorry, kita jauh sikit lah, dekat sikit. Okey, okay, kita akan masukkan paket yang seterusnya. Okey, sambil-sambil itu, okey, molasses ni, gula merah ni adalah kira macam gula daripada tebu juga. Dia adalah gula daripada tebu, sama macam kita dapatkan gula-gula yang kita selalu guna dalam minuman. Cuma dia macam dalam proses akhir. Proses akhir pembuatan gula daripada tebu lah. Selalunya dia punya vitamin dia tak tinggi, cuma je ada banyak vitamin macam B1, B2, kalium, macam tu lah, lebih kurang eh. Okay, kita dah masukkan paket kedua, kemudian kita gaul lagi. Selalunya bila kita masukkan yang paket yang kedua, dia akan tambah lah isi padu air tu. Dan kita kena tengok betul-betul sama ada yang paket yang tadi tu dah sebati dengan air atau tidak. Mudah je ini, masak-masak je. Sediakan molasses. Okey, tadi gula merah tadi dan gula pasir, kemudian kita masukkan dalam semua sekali dalam air yang mendidih. Kita sebatikan dia dan kita jadilah satu larutan yang macam ni lah, colour dia berwarna hitam ni. Kau nampak tak? Tak eh? Tunjuk, tu ni time tu. Okey, jadi
Sekarang ni, sebelum kita masukkan salah satu bekas, jadi masih panas sikit lah. Saya dah masukkan bekas yang lain. Jadi kalau kita nak masukkan bekas untuk kita simpan, kita kena sejukkan dia. Sejukkan dia, cara dia, saya ambil satu loyang. Yang ni, ni loyang asal yang saya guna masa saya buat boiling gula merah dengan gula putih tadi. Jadi, ni periuk dia. Periuk yang saya dah alirkan dalam ni, daripada asal ni saya masuk ke sini. Jadi, nak dinginkan dia senang saja. Saya tak dalam ni, kedap macam ni. Lepas tu, air sejuk ataupun air daripada air yang dalam keadaan yang suhu sejuk lah. Kita letak kat sebelah ni. Jadi, proses untuk dia nak dingin tu lebih cepat. Ataupun proses dia nak sejuk tu lebih cepat. Sebab gula merah ni kita faham lah. Gula, kalau air yang bergula nak sejuk tu memang lambat lah kan. Jadi, kita dah ada air macam ni. Yang ni saya rasa pun masih panas lagi. Jadi, kalau katakan kita nak tunggu betul-betul dah sejuk untuk kita transfer kepada bekas atau botol lah. Jadi saya dah dapatkan satu botol ni. Ini botol yang terpakai sebenarnya. Saya akan isikan ke semua larutan molasses ni ataupun mudah kita panggil molasses ni ke dalam botol ni untuk kita simpan. Yang kita akan gunakan untuk ternakan dan juga untuk kita nak buat proses larutan EM. Ataupun kita nak bagi EM tu lebih tahan, efektif mikroorganisma. Okey, kita biar dia sejuk dulu. Jadi bila dia sejuk nanti, kita datang balik, kita masuk dalam bekas ni. Okey, sekarang kita punya sebatian molasses ni dah pun sejuk, dah pun menyejuk. Jadi bekas yang ni saya dah sediakan, saya pun dah bersihkan bekas yang ni. Ini bekas terpakai. Jadi kita masukkan jelah molasses ni dalam ni . Masukkan molasses ni. Okey, macam mana pekatnya molasses ni? Kau pun tengoklah. Banyak pekat. Gula kan? Okey, kita masukkan dalam ni. Sini. Oh, sampai bekas ni penuh. Jadi, cara nak buat molasses ni senang saja. Dan kebaikan molasses ni baik untuk peternakan. Contohnya kalau ada bela ayam, ada bela arnab, ada bela kucing ke apa kan. Dah letak sikit, sukatan sikit dia, satu sudu je dalam dia orang punya air tu. Kalau untuk buat EM, kita boleh campurkan EM untuk tahan lebih lama. Itu antara faedah-faedah molasses. Okey korang, selamat berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.